أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد صدق الله العظيم. Sidang Jumat Jumat yang dirahmati Allah. Ba'da tahmid wa syahadatain. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu bi wasiatut taqwa. Khutbah kita pada hari ini insyaallah mentadaburi surat Qaf, yaitu ayat 25 dan beberapa ayat berikutnya. Waja'at sakratul maut bil haq. Dan akan datang sakratul maut bil haq. Ini peringatan dari Allah tentang episode kehidupan kita. Dan ini jaminan dari Allah, kepastian bil haq. Datang sakratul maut bil haq dengan pasti dan benar. Dia mendatangi semua kita, tiada yang terkecuali. Sakaratul maut telah mendatangi seluruh presiden Indonesia yang telah mendahului kita, pejabat-pejabat yang telah mendahului kita, para hartawan yang telah mendahului kita, para ilmuwan yang telah mendahului kita, para tokoh-tokoh populer yang telah mendahului kita, dan orang-orang yang merasa kebal sebelumnya yang telah mendahului kita. Semuanya didatangi tanpa terkecuali, termasuk kita yang akan didatanginya. Waja'at sakratul maut bil haq. Kalimat bil haq, kalimat yang mengerikan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalimat bil haq jaminan sebuah kepastian, setiap anda pasti jumpa sakratul maut. Setiap anda ditunggu dengan pasti oleh sakratul maut. Anda lupa kisah Nabi Idris yang ketika itu sidang jemaah dirahmati Allah, Nabi Idris didatangi oleh malaikat rahmat. Ketika itu Nabi Idris ketika didatangi oleh malaikat rahmat, beliau meminta kepada malaikat rahmat, "Hai malaikat rahmat, sampaikan kepada Allah, tolong sampaikan kepada malaikat maut agar ditangguhkan ajal saya masih ingin beribadah." Malaikat rahmat berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Nabi Idris, masihkah kau ingin menambah nilai ibadahmu sedangkan ibadahmu senilai ibadah orang sedunia? Tapi aku masih menikmati ibadah. Kalau begitu permintaanmu, datanglah bersamaku ke langit yang keempat, kita jumpai malaikat maut." Maka berangkat Nabi Idris dengan malaikat rahmat ke langit yang keempat. Maka kata malaikat rahmat, "Tunggu di sini wahai Idris, aku cari malaikat maut." Maka ketika ketemu malaikat maut, disampaikan ada berita dari bumi, permintaan Nabi Idris agar ditangguhkan ajalnya. Kata malaikat maut, "Tidak bisa, mana bisa ajal ditangguhkan? Terus mana dia? Dia sekarang ada di langit yang keempat." Apa kata malaikat maut? "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." Kaget malaikat rahmat. "Ada apa wahai malaikat maut?" "Wahai malaikat rahmat, aku sedang galau, aku sedang panik, aku sedang pusing. Kenapa? Karena Allah telah perintahkan aku mencabut nyawa Nabi Idris di langit yang keempat, sedangkan dia penduduk bumi. Bagaimana caranya aku mencabut di langit yang keempat? Aku sedang panik memikirkan, tidak mungkin aku bawa, aku jemput dia ke bumi untuk ku cabut nyawanya di langit yang keempat. Dia pasti tidak mau ikut denganku." Tapi Allah kirim malaikat rahmat agar dia datang ke langit yang keempat. Maka datang malaikat maut, dicabut nyawa Nabi Idris di langit yang keempat. Dimanapun janjian kita, pasti kita yang mendatanginya atau kita yang didatanginya. Maka sidang jemaah rahmati Allah, waja'at sakaratul maut bil haq.
sakaratul maut. Allah tidak katakan al maut saja, tapi sebuah problem sakaratul maut. Ini bahaya sedang jemaah dirahmati Allah. Setiap yang meninggal mengalami nasib yang menyedihkan, yaitu sakaratul maut. Lebih sakit dari apa yang bapak lihat di mata bapak, orang tertabrak hancur tubuhnya. Tetapi lebih sakit lagi sakaratul maut dari pemandangan itu, lebih dahsyat dari pemandangan zahirnya. Orang yang kelihatan tertidur lengkap batang tubuhnya, tapi sakaratul mautnya sangat dahsyat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari Nabi Isa, sebagai dalil Nabi Isa bisa menghidupkan orang wafat, dilihatnya seorang ibu sedang menangis-nangis meratap-ratap di kuburan. Kata Nabi Isa, ada apa wahai bunda? Aku anak gadisku satu-satunya wafat. Aku tidak mau meninggalkannya. Aku akan tetap di sini. Pulanglah wahai bunda. Aku akan tetap di sini. Kalau tidak, dia harus pergi. Bangkitkan anakku. Aku bawa pulang. Kalau tidak, biar aku di sini selamanya. Dibujuk-bujuk nggak bisa dibujuk. Maka dia minta anaknya dihidupkan kembali. Sebuah yang tidak masuk logika. Tetapi yang ketemu dengan dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah dan doanya diperkenankan. Nabi Isa berkata, ya fata, wahai anak gadis, bangkit. Diulang-ulang panggilan pertama bergetar kuburan, panggilan kedua terbongkar kuburan, panggilan ketiga berangkat sang gadis ke atas, keluar dari kuburan. Dilihat ketika itu rambutnya memutih. Wahai fata, kenapa rambutmu memutih sementara dia gadis belia? Katanya, aku tadi mengira ini sudah tiupan sangkakala, ini adalah hari kebangkitan, saking takutnya aku putih rambutku. Saking takutnya aku menghadapi hari kebangkitan. Maka ketika itu sidang jemaah dirahmati Allah, siapa yang membangunkan aku? Disampaikan, ibu mau membawamu ke rumah. Tidak, kembalikan aku. Kenapa? Kembalikan aku. Wafatkan aku kembali. Kenapa? Aku tidak mau mengalami sakaratul maut dua kali. Aku tidak mau balik ke rumah karena aku tidak mau mengalami sakaratul maut sebanyak dua kali. Sidang jemaah, ternyata sakitnya sakaratul maut itu membuat hidup ini tidak menarik. Sakitnya sakaratul maut itu ditakuti oleh wanita yang telah mengalaminya. Balikan aku ke dia Nabi Allah. Aku tidak mau mengalami sakaratul maut sebanyak dua kali. Sadarlah sang ibu. Memohon sang ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka dikembalikanlah wanita itu, gadis itu ke kuburannya. Ini cukup dalil pernyataan si wanita ini yang mengalami sakaratul maut. Aku tidak mau mengalami sakaratul maut dua kali. Ternyata sakitnya sakaratul maut itu tidak seindah, tidak bisa menarik lagi kehidupan ini. Renungkan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Wa ja'at sakaratul maut bil haq, dalika ma kunta minhu tahid. Ini yang selama ini kalian hindari-hindari, yang ingin anda hidup selamanya. Tapi dia pasti datang menghampiri anda, akan menghancurkan semua mimpi anda, menghentikan semua langkah anda, mempensiunkan semua jabatan anda, menjandakan sang istri, meyatimkan sang anak. Bilhaq, wa nufika fissur, dalika yaumul wa'id. Yaumul wa'id, setelah datang kematian, anda mengalami siksa alam barzakh, dahsyatnya alam barzakh. Dibangkitkan lagi dengan tiupan sangkakala tahap kedua. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang yang datang dibangkitkan di padang mahsyar digiring oleh dua malaikat, sa'iqun wa syahid. Malaikat pengawal, malaikat
penjaga, pendamping. Sa'id wa syahid, satu pengawal yang memegang rantai Anda, yang satu lagi memegang catatan Anda. Syahid yang memegang catatan Anda. Ketika seorang anak dijanin seorang ibu, dititipkan kepada malaikat, maka malaikat melaporkan perkembangan janinnya kepada Allah. Setelah lahir dilaporkan, dicatat juga semua amalnya itu rakib dan atid. Di situ juga setan tidak mau ketinggalan, diberikan korin, dijelaskan pada ayat berikutnya. Setiap Anda didampingi oleh korin syaitan yang melihat kalau malaikat lengah, dibujuknya Anda, diseretnya Anda, digelincirkannya Anda. Dari kecil dia mendampingi Anda, korin ini, sampai Anda mati didampingnya petugas khusus dari kalangan jin. Ketika Anda mati, dialah yang menjelma, bukan ada hantu. Korin itu yang menjelma, membuat onar, mengaburkan, merusak akidah orang tentang Anda. Usianu meninggal jadi hantu, usianu meninggal jadi ini, itu permainan korin. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, setiap jiwa akan didamping oleh dua malaikat yang berperan sebagai sa'iqun, yaitu penggiring, penyeret dia, wa syahid, dan sebagai saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kata Allah, hei hambaku, dulu engkau lalai pada persoalan ini, pada perkara akhirat. Fakashafna anka ghita'ak, hari ini aku bukakan pandanganmu yang tertutup itu, kata Allah. Fabasharukal yaumul hadid, terbelalak matamu melihat kenyataan alam akhirat. Waqala qarinuhu, dan qarin malaikat berkata, haza maladayya atid, ya Allah, ini catatan orang ini yang ada padaku. Qarin pertama malaikat, ya Allah, ini fulan, mantan ini, mantan itu, peran ini, peran itu, pemain ini, pemain itu, pecundang, segala macam, hebat, dipopuler, kemudian di belakang dia ada permainan-permainan, ini catatannya, ini catatan politiknya, ini catatan kebijakannya, ini catatan kebohongannya, ini catatan pecundangnya. Haza maladaya atid, ini catatannya, ini laporan kekayaannya, kaya minus sedekah, sehat minus ibadah, ini catatannya. Ingat itu, kaya minus sedekah, sehat minus ibadah, cerdas rusak akidah, ini dia orangnya. Taubatnya setelah pensiun. Semasa pensiun, saya sebagai ini, dalam konteks ini, konteks itu, lupa sebagai konteks hamba Allah. Ini catatan. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, kata Allah. Hei malaikat berdua, lemparkan orang ini ke dalam neraka jahannam, setiap orang-orang yang kufur dan menentang. Manna'un lil khair, ini orang yang mencegah berbuat baik. Dia mencegah dirinya, menghalangi dirinya untuk berbuat baik. Dia lalai berbuat baik, tidak mendorong, memotivasi dirinya untuk berbuat baik, dan dia juga mencegah orang lain berbuat baik. Manna'un lil khair, terhadap dirinya, terhadap orang lain. Buat aturan-aturan, penyempitan, kelonggaran beribadah. Ini orang manna'un lil khair. Auzubillah. Manna'un lil khair. Ini orang mencegah orang lain berbuat baik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Mu'tadin, penentang. Murid, ragu pada kebenaran. Ini dosanya. Pertama dosa manna'un lil khair, mu'tadin, penentang. Terus apa? Murid, diajari kebenaran dia ragu. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar,
Dia melainkan ada tandingan-tandingan yang ditundukinya, tuhan-tuhan baru selain Allah. Hawa nafsunya, kekayaan dan jabatannya dan lainnya, dia menjadikan ilahan akhir. Alqiya fil azabin syadid, lemparkan dia ke dalam azab yang dahsyat itu, hai dua malaikat. Qala qarinuhu rabbana ma atraitu. Ini ayat ini jawaban dari korin setan. Ketika kasus ini menjawab orang ini, ya Allah, aku disesatkan oleh setan ini, korin setan ini. Tadi korin malaikat, sekarang korin setan. Ya Allah, dia yang menyesatkanku. Dijawab oleh setan, qala qarinu, berkata korinnya, rabbana ma atghaitu, ya Allah, bukan aku yang menyesatkannya. Walakin kana fi dalalin ba'id, tapi orang ini lebih sesat daripada aku. Ternyata manusia itu lebih jahat daripada setan. Tidak pernah setan korupsi, tidak pernah setan nangkapin ulama, tidak pernah setan melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih dahsyat daripada kejahatan manusia. Setan itu aktor intelektual, tapi manusia kadang-kadang lebih intelektual disandukung ilmunya berbuat kejahatan. Rabbana ma tughaitu, ya Allah, aku tidak pernah menyesatkan dia. Walakin kana fi dalalin ba'id, ini orang lebih sesat daripada setan. Qala, Allah berkata, la takhtasimu ladayya, jangan kalian bertengkar di hadapanku, kata Allah. Wa qad qadamtu ilaikum bil wa'id, semua peringatan sudah ku sampaikan, kata Allah. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak ada perkataanku yang digonta-ganti. Keputusan sudah jelas, tidak ada keputusan yang dicabut, kata Allah. Wa ma ana bizzalamin lil 'abid, aku tidak pernah berlaku zalim kepada seorang hamba. Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti, itulah hari Allah berkata pada neraka jahannam, hai jahannam, halim tala'ti, hai jahannam, sudah kenyangkan engkau, sudah kenyangkan engkau dengan orang ini. Wa taqulu jahannam, dan jahannam berkata, wa taqul hal mim mazid, adakah tambahnya ya Allah, tambah ya Allah, tambah ya Allah, tambah ya Allah. Jahannam minta tambah, sidang jemaah, tambah ya Allah. Wa uzlifatil jannah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ghaira ba'id, maka sidang jemaah, darat surga yang indah disediakan insyaallah kepada orang-orang yang bertakwa. Hamba Allah yang dirahmati Allah, renungilah perjalanan yang akan kita tempuh dengan kasus-kasus yang telah disampaikan oleh Allah, cerita ini semasa kita hidup, supaya itu tidak terjadi kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absal la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azimil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.